lama. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadratul muhtaramun, para alim ulama, para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus teman-teman di APKS PGRI Kaltim, dan wabil khusus juga narasumber yang insyaallah pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini akan memberikan tausiah kepada kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan di sore hari yang penuh dengan keberkahan ini kita masih bisa diberikan kesehatan, kesempatan, dan tentunya umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan pertemuan pada sore hari ini menjadi sebab turunnya rahmat hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam marilah sama-sama kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar, para pemirsa dimanapun saat ini berada, baiklah, sebelumnya saya ingin menyapa narasumber yang insya Allah pada kesempatan sore hari ini akan memberikan tausiah dan mau'izatil hasanah kepada kita semua, yaitu Bapak Salman, Bapak Abdul Salman Al-Farid, SPDI. Assalamualaikum Bapak Salman. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Salman? Alhamdulillah baik. Gimana? Panjang saya. Baik, kaum muslimin. Alhamdulillah sehat walafiat. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, shaimin dan shaimat, sebelum nanti kita dengarkan tausiah dan mau'izatil hasanah dari Al-Mukarram wal-Muhtaram Al-Ustaz Abdul Salman Al-Farid, terlebih dahulu saya ingin membacakan profil dari Bapak Abdul Salman Al-Farid yang insyaallah pada kesempatan hari ini akan memberikan tausiah kepada kita semua. Nama beliau adalah Bapak Abdul Salman Al-Farid. Pendidikan beliau dimulai tahun 2004 sampai dengan 2014. Beliau mondok di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Kemudian tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, alhamdulillah beliau mendapatkan sarjana S1 di Institut Agama Islam Tri Bakti Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Nah, kemudian pengalaman beliau mulai tahun 2014 sampai dengan 2015, beliau mengajar di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Kemudian 2015 sampai dengan 2016, beliau juga mengajar di SMA Ribatul Khail, tepatnya di Tenggarong, Kutai Kartanegara. Dan alhamdulillah saat ini beliau mengajar di SMA Negeri 10 Samarinda, dimulai pada tahun 2016 sampai dengan 2022. Baik, itulah profil dari Bapak Salman Al-Farid yang pada kesempatan sore hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan saya ingin menginformasikan kepada kaum muslimi dan muslimat, para pendengar, para pemirsa yang sudah hadir, yang sudah menyaksikan tayangan kami pada sore hari ini, untuk nanti bisa memberikan pertanyaan kepada kami di sini dengan cara menulis pertanyaannya di live chat
atau bisa juga langsung mengirimkan pertanyaan ke nomor HP 0852-4696-8769. Saya ulangi, 0852-4696-8769. Baiklah, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita dengarkan tausiah dan mau'izatil hasanah dari guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Abdul Salman Al-Farid. Kepada beliau, waktu dan tempat dipersilakan. Buat yang cinta drama, sebelum tidur. Buat yang gak suka, lepas kendali. Buat yang cermat, menyesuaikan kebutuhan. Telkomsel Orbit, internet rumah, serba digital. Telkomsel Orbit. Ya, silakan Bapak Abdul Salman untuk memberikan tausiah dan mau'idzatil hasanahnya kepada kita semua. Silakan Pak Salman. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas saja Ustaz ya suaranya di situ ya? Alhamdulillah, sangat jelas sekali. Alhamdulillah. Baik, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah. Alhamdulillah pada hari ini Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang tentunya saya muliakan segenap pengurus jajaran KPKS PGRI Kalimantan Timur yang memfasilitasi kegiatan yang sungguh mulia ini, dan salam silaturahim dari saya pribadi dan salam kenal. Kemudian tanpa salam hormat, salam mulia saya untuk beliau sebagai moderator Bapak Nizam Wadi, dan tak lupa kemudian salam takzim saya kepada seluruh pemirsa dimanapun berada, baik dari guru ataupun dari murid atau peserta didik ataupun dari masyarakat luar yang masih istiqomah untuk mengikuti kajian-kajian ini yang insyaallah diselenggarakan setiap hari. Kemudian tentunya tak lupa kita selalu dimanapun berada, apapun kondisinya, bagaimanapun, kita pasti minimal mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana pada sore hari ini kita masih diberi dua hal yang tentunya itu sering disampaikan oleh Baginda Rasulullah SAW. Nikmatan minan nas. Jadi alhamdulillah kita semoga bagian dari apa yang disabdakan oleh beliau, dua nikmat yang mana nikmat itu sering kita melalaikannya, melupakannya. Apa itu ya Rasul? Dikatakan Rasul menjawab, dua nikmat itu sederhana tapi banyak orang yang tidak mengingat, banyak orang yang tidak menghiraukan sama sekali. Apa itu ya Rasul? Bisa oleh Rasul maghulun fihima kasirun minan nas, yaitu nikmatan, dua nikmat. Yang pertama kita diberi kesehatan, terus kemudian yang kedua kita diberi kesempatan. Itu satu paket, bisa kita pilih satu ataupun kita tinggalkan satu. Misal kita hari ini diberi kesempatan namun tidak diberi kesehatan, ya wa'alam, jelas tidak mungkin bisa berkumpul di sini. Atau sebaliknya, kita ada kesehatan namun tidak ada kesempatan. Misal
kita tidak punya paket atau apapun terkendala di hal yang lain untuk itu. Terus kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Cahaya bagi kita, bagi kehidupan kita selama ini. Tidak ada nur selain nur beliau yang kita harapkan syafaat yang telah dilayang oleh Allahumma amin. Kemudian sebelum mungkin saya membahas tentang mungkin hari ini membahas tentang tanda-tanda mengikuti hawa nafsu. Mungkin ini kalau kita bicara mungkin tadi disebut narasumber yang mungkin sedikit kita sampaikan ya kita anggap kita sedang diskusi, kita sedang belajar bersama-sama karena kajian ini mungkin lebih mengarah nanti pada sisi tasawuf. Rasulullah berkata, kita tidak mungkin pernah kita lepas dari tasawuf hanya mengandalkan syariat. Contoh, pernah kita mendengar, bahkan mungkin kita dalam Al-Quran disebutkan peristiwa yang sungguh-sungguh sangat bisa menjadikan tafakulan bagi kita, ibrah bagi kita bahwasanya pada peristiwa Nabi Musa. Nabi Musa di mana beliau bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Dalam pertemuan tersebut ini jelas dua sisi mata yang berbeda. Nabi Khidir mewakili dalam bidang tasawuf, kemudian Nabi Musa mewakili dalam bidang syariat. Nah, itulah ada pertemuan kita. Mungkin ini hanya sebagai pembuka saja. Kemudian apa yang terjadi? Jelas dalam Al-Quran tertuang bahwasanya secara syariat pasti nanti ada kalanya tidak ada kecocokan dengan tasawuf. Ini kalau kita hanya memandang dari satu sisi. Bagaimana bisa cocok? Nah, ini nanti adanya ketika ini biarkan berjalan seirama. Contoh kecil, kita sholat. Ini kita sudah melakukan dua hal, yaitu dalam sisi tasawuf dapat, dalam sisi kemudian dalam sisi syariat dapat. Apakah itu? Jelas kita berawali dengan takbir Allahu Akbar. Kita niat. Dalam syariat Islam, dalam syariat fikih dijelaskan niat itu jelas bil qalbi di dalam hati. Nah, ketika kita melafadzkan niat, kita menggerakkan tangan, ini berarti kita sudah mewakili secara syariat. Nah, kemudian ketika kita sudah menyampaikannya niat tersebut di dalam hati, nah ini kita sudah wilayahnya ranahnya adalah kita sudah memasuki tasawuf. Nah ini sudah kita sebenarnya sudah berjalan mulai kita sejak awal sholat sampai selesai. Nah, mungkin gelap. Nah nanti mungkin di sini saya hanya mengutip beberapa kalimat-kalimat mutiara dari beliau, dari ulama mungkin yang sudah sangat populer atau mungkin dari beberapa teman-teman guru ataupun pemirsa sudah sering mendengar yaitu Al-Ulama Ibnu Athaillah Askandari yaitu karyanya berupa kitab Al-Hikam. Terdengar aja Pak Hamzan di situ ya. Halo? Halo Pak Hamzan. Terdengar saja ya. Alhamdulillah kedengaran. Mungkin sebelum saya mau masuk membahas ke langsung ke pembahasan kita ke materi, mungkin boleh kita sedikit bercerita. Mungkin kita nanti ada gambaran bagaimana apa sih hikmah yang kita ceritakan kita sebelum kita memasuki materi. Di suatu jazirah yang di daerah Persia. Di sana ada seorang saudagar yang cukup kaya beliau. Nah kemudian beliau satu amalan yang paling istimewa bagi beliau adalah sedekah. Nah, sedekah ini selalu beliau laksanakan tiap hari. Jadi setiap pedagang pulang pergi ini tak lepas dari sedekah. Jadi untung berapa persen pasti diberikan untuk sedekah. Nah kemudian setelah menginjak tua sakit-sakitan baru diteruskan oleh anaknya. Nah, anaknya inilah yang meneruskan, kemudian dari anaknya ini masih meneruskan kelakuan atau akhlak baik dari orang tuanya, yaitu gemar bersedekah.
lambat laun kemajuan semakin maju, bisnis semakin pesat, semakin menambah omset dan sebagainya. Nah, akhirnya si anak ini menganggap sedekah ini wajib, bukan lagi sebagai ibadah sunnah, karena ini sangat sangat membantu dalam usaha dia. Dan ini adalah tarbiyah atau pendidikan dari orang tua sebelumnya. Singkat cerita, beliau kemudian dalam suatu tidur beliau mimpi. Nah, mimpi ini bertemu dengan seorang, banyak di situ, tidak hanya dia saja, beberapa koleganya bertemu. Apa yang terjadi? Ya, jadi teman-teman yang di situ, kolega-kolega yang di situ semua berebut hasil sedekah. Berupa karung dibawa, pergi kemanapun. Namun apa yang terjadi pada dia? Dia tak satu pun menemukan sedekah. Nah, dia dalam hati kecil dia bertanya, selama ini saya adalah termasuk bagian dari ahli sedekah. Apa yang terjadi? Kenapa saya tidak dapat mendapatkan bagian dari yang saya dapatkan ini? Nah, singkat cerita, akhirnya beliau terbangun tanpa bisa menafsiri mimpi apa yang dia dapatkan. Terus kemudian, singkat cerita, beliau kemudian jatuh terpuruk pailit, yaitu dalam keadaan kebangkutan, semakin turun, akhirnya miskin. Pada titik yang terendah, beliau dihadapkan dengan ketidakberdayaan, jadi tidak ada sama sekali keuangan dan sebagainya. Suatu ketika dia bertemu sahabatnya, kemudian dia diberi uang, karena melihat kondisi sudah 360 derajat dari kondisi sebelumnya. Nah, uang yang tidak terlalu banyak ini dia bawa pulang untuk sebagai bekal atau oleh-oleh keluarga yang sudah menanti di rumah, yang jelas dalam kondisi sudah sangat jauh dari kondisi sebelumnya. Nah, kemudian dari hal itu, dia di perjalanan bertemu seorang perempuan dengan membawa anak kecil yang sedang menyusui dalam keadaan kelaparan. Tanpa berpikir panjang, dia langsung menyerahkan apa yang diberikan sahabat tersebut kepada si ibu tadi. Dia tanpa berpikir, ini uang ini buat makan nanti bagaimana? Kemudian sedangkan saya ini sudah posisi dalam keadaan jelas-jelas posisi sangat-sangat membutuhkan, baru ada dapat satu teman mau membantu, tapi dia tidak berpikir ke situ, karena mungkin karena sudah kebiasaan baik dia lakukan, dan kemudian dia berikan cara cuma-cuma. Bahagialah si ibu tersebut, menangis terharu dengan mendoakan, hadza min ahli jannah, dia adalah ahli surga. Hanya itu yang doa beliau sampaikan dalam keadaan menangis, kemudian dengan menerima uang, sungguh luar biasa. Nah, terus kemudian beliau pulang tanpa menceritakan keadaan dia ke istrinya. Jadi dia tidak cerita setelah dapat uang, kemudian yang dia sampaikan dia belum mendapatkan solusi untuk mencukupi kebutuhannya ini, meskipun dia sudah berupaya untuk mencari pekerjaan dan sebagainya, mendatangi teman dan sebagainya. Di malam itu juga akhirnya beliau langsung bertemu Rasulullah dan bermimpi apa yang mimpinya. Ternyata beliau mendapatkan sebongkah berlian. Rasulullah menjawab, ini adalah hadiah dari sedekahmu. Nah, dari situ mungkin kita sedikit membaca apa hikmah dari situ. Kok hal yang sungguh-sungguh aneh ya. Kita sudah beribadah sedekah yang mungkin puluhan tahun dia rutinitas dia lakukan, sedangkan hanya satu sedekah itu saja yang menjadi nilai optimal, nilai maksimal di hadapan Allah. Nah, akhirnya singkat cerita, beliau akhirnya memahami ternyata selama ini cara sedekah beliau itu salah. Bagaimana biar dia salah? Akhirnya teringat, setiap dia sedekah, banyak kadang rasa ujub, mungkin rasa pamer, ya, dia sampaikan ke orang lain. Saya sudah menolong si A, saya sudah menolong si B, seandainya dia tidak saya tolong, belum tentu dia bisa hidup seperti inilah. Ini adalah kunci ternyata ikhlas itu sungguh luar biasa. Nah, mungkin itu yang perlu nanti saya sampaikan di sini, yaitu mengapa nafsu ini harus kita pahami dan harus kita kendalikan. Mungkin banyak dai atau mungkin banyak ustadz guru-guru sering menyampaikan ketika apalagi momen bulan Ramadan seperti ini adalah bulan menawan hawa nafsu. Namun kadang sering kita bertanya, itu seakan-akan apakah itu jargon saja, slogan, pokoknya melawan hawa nafsu, pokoknya melawan hawa nafsu. Tapi pada
realnya, pada hakikatnya kita hanya berpuasa, sahur, selesai, kemudian ketemu buka, menahan lapar dan sebagainya. Ya, yang dikatakan menahan hawa nafsu ini, bahkan mungkin hanya berapa persen kita masih mengingatnya, ya, seperti itu. Tapi pada perjalanannya, pada hari keseharian kita melakukan ritual ibadah puasa, tak lebih itu hawa nafsu itu sering, bahkan hampir setiap jiwa kita pasti dikaburkan, pasti diselimuti dengan hawa nafsu. Maka dari itu, mari kita nanti berbagi bagaimana hawa nafsu itu posisi apa dan bagaimana hawa nafsu itu. Mungkin kalau kita mengatakan setan, jelas kita sepakat ini sudah bulan Ramadan, tidak ada setan. Cukup setan itu di bulan-bulan sebelumnya. Banyak ulama yang berpendapat seperti itu. Namun yang sering jadi jargon adalah hawa nafsu lah. Tapi dalam prakteknya hawa nafsu ini ya sekedar tulisan yang mungkin terpampang, terdengar, kemudian hanya ucapan, oh hawa nafsu. Nah, baik, mungkin sedikit nanti saya sampaikan, semoga nanti mungkin sebelum saya sampaikan masuk pada materi, tadi hanya sebagai pembuka saja, baiklah kita nanti mengambil keberkahan dari guru-guru kita, dari para soleh solihin, kemudian dari temukannya pengarang kitab ini yang mungkin yang saya kutip, kira hatinya Al-Fatihah. Baik, terima kasih. Sudah tampil, oke. Nah, kita awali, sudah apa ya? Kita awali dengan mobil. Mungkin apa maksudnya kalau tiba-tiba ada mobil? Mungkin Pak Hamzan, apa maksudnya Pak Hamzan? Apa hubungannya nafsu dengan mobil? Tidak ada ya? Ya, terkadang memang seseorang manusia itu di dalam kehidupannya kan keinginan untuk memiliki sesuatu yang besar itu kan sangat luar biasa sekali. Nah, salah satu contoh yang mungkin di sekeliling kita ini kan harta, salah satu harta yang sekarang ya ini yang Pak Salman munculkan di hadapan kita, yaitu mobil yang bentuk mobilnya sudah bagus, tentu harganya kan sangat mahal sekali ini Pak Salman. Ya, betul, tepat sekali ya. Jadi begini, kenapa saya tampilkan mobil? Mungkin sebelumnya kita, mungkin sering dari kita disampaikan oleh beliau Imam Ghazali, bahwasanya dalam ikhya-nya beliau menyebutkan atau peristiwa, mungkin peristiwa yang sampai sekarang menjadi sejarah, beliau sering bertanya 6 hal dalam saat kajian, dalam suatu kajian bertemu dengan santrinya, beliau menanyakan 6 hal. Yang pertama, apa yang terdekat dengan diri kita? Ini santri jelas kebingungan, apa yang terdekat ya? Jelas kita menjawabnya dengan keluarga, orang tua, dan sebagainya. Namun beliau dengan sederhana, karena beliau adalah ahli tasawuf, kemudian beliau menjelaskan yang terdekat dengan kita adalah kematian. Kapanpun, dimanapun, tidak ada tolerir. Kalau memang Allah mengendaki detik ini kita meninggal, ya meninggal. Nah, namun apa yang terjadi? Nah, ini nanti kaitannya dengan pembahasan kita dengan masalah nafsu. Mungkin dari cuplikan itu, kenapa kita sering melihat orang meninggal tapi kita ya begitu saja kan, besok ada lihat tetangganya meninggal, oh itu gara-gara COVID itu, ya sudah meninggal waktunya, usianya. Terus kemudian mungkin kita melihat tetangganya sakit, ketabrak, oh ya gara-gara ketabrak lah. Seakan-akan kematian itu semua asbab, gara-gara ketabrak, gara-gara sakit, sudah waktunya, sudah tua. Nah, tetangga itu masih kecil sudah meninggal, ya karena sudah umurnya lah. Ini kadang jawaban-jawaban kita terus berbeda-beda. Dan kenapa dalam hati kita jarang ada perubahan? Apakah saya juga bagian dari yang akan mati? Kan seperti itu. Apalagi ini momen yang paling afdol untuk kita muhasabah di bulan Ramadan. Itu kan sangat jarang. Kenapa? Nah, itulah sebagai nafsu inilah yang memegang kendali. Nah, itu sedikit-sedikit cuplikan bagaimana nafsu ini mengendalikan kita, mengendalikan hati kita.
kita, akal kita, bahkan yang nyata-nyata sudah dalam akan disebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut idza ja'a ajaluhum la yastaqdimu nasa'a wa la yastaqdim, ketika kematian itu sudah pasti datang ke kalian, tidak ada lagi halangan, tidak ada lagi yang bisa menunda. Tapi ya kita tetap ritual seperti biasa, yang kerja-kerja mungkin biasanya sholat lima waktu ya seperti itu, sholat biasa, tidak ada penambahan, tidak ada perubahan sama sekali. Nah ini nanti mungkin dari sini kita bisa memahami apa sih nafsu itu dan bagaimana sih nafsu itu, siapa nafsu dan itu. Baik. Mas, kemudian dikatakan yang kedua, Al-Imam Ghazali bertanya, yang jauh, apa yang jauh menurut kalian, wahai santriku? Yang kemudian yang jauh dijawab oleh beliau, oleh santrinya, ya namanya mereka tidak mengerti kan, dijawab ala kadarnya, dia langsung memberikan jawaban yang terjauh dari kita adalah masa lalu. Apa masa lalu? Ya waktu yang telah kita lewati, mungkin kita 13, ini sudah tanggal masuk tanggal 13 Ramadan, lah. Bahkan kemarin kita masih ingat, kemarin masih tanggal 1 Ramadan, ya kan? Bahkan mungkin ada yang berbeda hilal, ada yang Sabtu, ada yang Minggu, tapi itu tidak jadi masalah. Tapi kita seakan-akan tanpa terasa sudah tanggal 13. Nah, kalau kita sedikit mau berbalik ke belakang, nah ini kita lihat. Ya, kita timbang saja, kita mungkin kita kalau punya tulisan, kita tulis, kalau punya apa, hal kebaikan apa yang selama ini kita laksanakan selama 13 hari ini. Nah, apakah pernah seperti itu? Wallahualam, jarang, hampir mungkin kadang tidak pernah. Ya kita ritual saja, pokoknya puasa, jalan-jalan gitu aja. Selesai, pulang, ya aktivitas, cuma berbedanya kita menahan lapar, menahan dahaga, karena kita puasa, menyesuaikan waktu makan, sahur, kemudian diganti dengan buka, maghrib, seperti itu. Terus kemudian ditanyakan pertanyaan berikut oleh Imam Ghazali, kemudian yang paling besar di dunia ini apa? Bingung semua siswa, santrinya menjawab. Kemudian dijawab oleh beliau, yang paling besar adalah nafsu. Nah ini beliau langsung mengatakan paling besar nafsu. Kemudian yang paling ringan apa? Kemudian dijawab oleh beliau, yang paling ringan adalah meninggalkan sholat. Nah, terus kemudian beliau masih bertanya lagi, nah kemudian yang paling berat apa di dunia ini? Nah ternyata beliau menjawab amanah. Nah amanah itu bagian yang paling berat dalam kehidupan manusia. Jadi, tidak ada yang lain, dosa, masih ada pintu maghfirah dan sebagainya. Amanah ini pasti diminta pertanggungjawaban gitu. Terus kemudian yang berikutnya terakhir beliau Pak Imam Ghazali dalam salah satu dawuhnya, dalam satu ungkapannya mengatakan, paling akhir ditanyakan apa yang paling tajam di dunia ini, mungkin kita dari kita mengatakan pisau, pedang dan sebagainya, tapi beliau tidak mengatakan lisan, ini yang paling tajam. Nah, ini. Mungkin kita sehari-hari sering mengalami, kita dipukul fisik atau mungkin kita diroyok orang tidak jadi masalah, tapi ketika kita sudah dapat satu omongan yang kurang pas menurut kita atau tidak sesuai dengan hal yang kita alami, nah ini kadang sakitnya luar biasa yang gitu. Nah, kenapa kok bisa sakitnya berbeda dengan fisik? Nah, inilah yang Ghazali menyebutkan, ini adalah adanya nafsu seperti itu. Nah, kemudian saya tampilkan mobil, maksudnya ini mobil ini tadi buat kita beli mobil baru, tidak. Jadi nafsu ini sebagai awal pembuka saja, nafsu ini Allah memang memfitrahkan kita punya akal, punya nafsu dan jasmani dan ruhani. Nah, nafsu ini adalah bagian dari diri kita. Kenapa saya contohkan mobil, ini kita analogikan saja. Jadi mobil, semua orang ini pasti dapat nafsu, ada ketika dia fitrah lahir, pasti memiliki nafsu. Buktinya, contohnya apa? Anak kecil bayi ketika lahir menangis, dia pasti nyari apa, menetek orang tuanya, ibunya. Tanpa diajari, tanpa disuruh, tanpa diperintah, dia sudah tahu nyari mana ibunya, apa mana tetek yang benar, yang sesuai dengan keinginan dia. Ini adalah bagian dari nafsu. Nah, kenapa saya contohkan mobil? Nah, mobil ini adalah gambaran dari kita punya nafsu. Masing-masing itu juga pegang mobil. Dengan spek yang sama, dengan kualitas dan harga yang sama. Tapi kenapa kita berbeda? Dia maksiat cuma berani mencuri. Misalnya mencuri ini kan bagian dari nafsu. Nanti ada kita jelaskan. Mencuri bagian dari nafsu. Kenapa kok dia hanya berani mencuri dengan nominal yang kecil, sedangkan yang lain lebih besar? Kenapa si A ini berani tidak sholat lima waktu, sedangkan si B cuma nggak beraninya empat waktu,
tiga waktu kan, satu orang berbeda-beda. Nah inilah nanti maksudnya nafsu ini adalah mobil kendaraan kita. Bagaimana pengemudinya jiwa kita, orang kita, kita sebagai manusia mengendalikannya tergantung kita. Kita bawa laju, dia siap laju, kita bawa acak-acakan yang sesuai yang ya kita adalah jokinya, kita adalah supirnya. Dan mobil ini jelas butuh seorang mekanik. Nah, mekanik itu siapa? Biasanya kadang kita kenal dengan seorang guru, ustadz, atau seorang mursyid karena terkait dengan masalah hati. Nah, ini yang paling penting. Kenapa? Yang sering kita lakukan ibadah amalia sehari-hari ini kita cenderung pada iman atau amalia-amalia bentuk di misi kita. Sholat selesai, pulang ya pulang, kemudian itu yang sholat, kemudian yang nggak sholat, nah itu mungkin belum termasuk yang kita harapkan ya gitu. Nah, tapi yang paling sering itu apa ya, kita berjalan secara fisik saja. Nah makanya mungkin kenapa ada istilah sholat apa dikatakan sholat faksa apa anil faksa iwan mungkar, sholat itu bisa mencegah dengan mungkar. Nah ini ruh dari sholat itu bisa disampaikan atau belum bisa dikatakan, kita belum, ruh kita belum masuk dalam jiwa kita belum, karena kita hanya melakukan ibadah fisik ritual amalan sehari-hari. Oke, baik. Kemudian tabiat nafsu, nah ini yang paling awal terlihat Pak Amzan ya. Tabiat nafsu ini dalam dalam kitab Syarah Mubahas Al-Asli ya, ini pada hakikatnya nafsu ini intinya dasarnya nafsu ini selalu hal yang bertentangan dengan perintah Allah, dengan syariat-syariatnya Allah. Itu pasti nafsu. Jadi, loh, apakah itu bukan setan? Kadang-kadang sering bertanya gitu, apakah itu bukan iblis dan sebagainya, kita menuju ke arah sana. Banyak ulama mengatakan, banyak hadis mengatakan, nafsu ini jauh lebih sempurna ketika menjerumuskan atau menyesatkan orang. Karena nafsu ini melekat pada diri kita, dia mengendalikan otak, mengendalikan akal, jiwa. Ini adalah nafsu. Nah, kemudian, nah ini banyak pembagiannya, sifat kita sering berbuat curang, kemudian kita ada rasa dendam, benci. Nah, ini adalah bagian dari nafsu. Apakah itu bisa dihilangkan? Tidak. Yang bisa apa? Dikendalikan, bisa hanya dikontrolkan. Karena kan mungkin nafsu adalah sebuah bagian fitrah dari manusia, dari mulai dia terlahir. Terus kemudian perlu kita pahami nafsu itu ada macam atau ada tingkatannya. Yang pertama dikatakan dalam Al-Quran, kemudian beberapa redaksi yang lain, hadis, kemudian dalam kitab Al-Hikam disampaikan kitab itu ada tiga tingkat, ada tiga pembahasan. Yang pertama dikatakan nafsu al-ammarah bisu. Nah ini paling nafsu yang paling dasar, ini adalah nafsu yang mana kita langsung diarahkan pada perbuatan yang tercela. Mungkin kita bisa lebih spesifikkan seperti apa tercela, pokoknya yang tidak sesuai dengan hal yang dituntun syariat dan sebagainya. Nah kemudian baru kita bisa naik pada tingkat nafsu yang kedua. Apa nafsu yang kedua? Nafsu yang kedua adalah lawwama. Nah nafsu yang kedua adalah nafsu lawwama. Nah wala uksimu bin nafsi lawwama. Yang kedua ini lawwama ini apa? Jadi yang kedua ini ada ketika kita bisa mulai mengendalikan nafsu. Ya katakanlah kalau kita pakai hitungan jam, satu jam. Jadi satu jam ini apa yang kita menangkan, nafsu kah atau kebaikannya kah? Itu yang bisa terlihat. Misalnya kita 10 menit kita memaki-maki orang. Berarti 10 menit itu adalah kita masih nafsu. Kemudian dari berapa? 50 menit kita berzikir kemudian baca Al-Quran, itu adalah nafsu yang lawamah. Nafsu lawamah ini adalah dia bisa mengiringi nafsu yang tabiat aslinya menjadi nafsu yang naikkan lawamah. Nah. Jadi berimbang nafsunya dia, berarti dia sudah memasuki fase atau tingkat sebagai nafsu lawamah. Nah, ketika dia semakin bisa menekan, mengontrol nafsunya, pada akhirnya dia memasuki pada nafsu yang terakhir, yaitu nafsu yang pertama tadi
yaitu nafsul mutmainnah. Ini ya Tuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbika radiyatan mardiyah pada kuliti dan nafilah. Ini adalah yang dikehendaki orang ini ternyata sempurna menguasai nafsunya. Jadi tingkatan. Nah, ya kita kembalikan pada diri kita sendiri. Kita posisinya di fase mana? Lebih banyak waktu kita, lebih banyak kehidupan kita, perilaku kita, apakah di nafsu yang amarah bisu, berarti banyak sekali yang kekurangannya, banyak sekali. Kebaikannya minim sekali. Kalau kebaikannya berimbang, nah ini berarti kita sudah memasuki tahap fase nafsu lawwamah. Nah, kemudian kita semakin bisa menekan, semakin banyak kebaikan kita, ya ini berarti kita sudah memasuki fase mutmainah. Ini yang paling paling bagus, paling sempurna. Jadi siapa yang tahu ya? Jadi ya kita diri kita sendiri, nggak mungkin orang lain akan mengetahui. Karena apa? Kita 24 jam ini kita pasti bisa mengkoreksi. Makanya sahabat Umar selalu mengatakan hasibu qabla'an tuhasabu, introspeksi diri. Jadi kita pahami gerak kita, jarang kita akan seperti itu. Mungkin kadang diri saya sendiri juga seperti itu. Jadi ya kita aktivitas sehari-hari ya kita lewati begitu saja. Kita tanpa memikirkan yang di dalam hati tadi kita sudah memaki orang berapa kali, kemudian kita menggibah teman kita berapa kali itu, tanpa terbesit dalam otak kita. Mungkin yang terbesit dalam otak kita ya kalau kita sudah benci sama orang, oh berarti dia itu musuh saya, tidak. Awas nanti ketemu lagi. Mungkin itu yang kita ingat saja. Tapi aktualisasi kita sehari-hari ini, apa yang terjadi? Ya kita lupakan gitu saja. Pulang ya pulang, kembali tidur, bangun lagi, aktivitas kembali. Makanya sering ibadah ini kehilangan ruhnya. Artinya itu. Jadi ibadah ini cenderung hanya sebagai ritual di isi. Ini yang bisa dibagi. Semua orang pasti berkesempatan dan diberi kesempatan. Karena ibadah itu sebenarnya haknya Allah, adalah karunia dan rahmatnya Allah, yang seperti itu. Kemudian, nah ini yang tadi saya gambarkan kenapa analoginya sebuah mobil. Kalau ini ada Imam Al-Juri mengatakan dia mengibaratkan hanya sebuah kuda. Nah ini tadi, jadi ketika mobil ini, nafsu ini digambarkan analoginya sebagai mobil, tergantung pengemudinya, jokinya. Ketika mobil ini tidak pernah dirawat, dipakai saja, kemudian tidak hati-hati, tidak pernah diurus sama sekali, ya resikonya mobil ini rusak. Rusak itu dalam artian jasmani kita akan rusak. Implikasinya atau imbasnya ya kita melakukan, kita biasa menggibah dan sebagainya kan gitu. Oke. Lah yang paling penting, lah ini nanti dalam kajian Al-Hikam, ini beliau memaparkan sungguh luar biasa. Kadang dalam kehidupan kita ini jarang terbersit. Disampaikan iradatuka tajrid ma'ikamatillahi iyaka fil asbab minasyahwati al-khafiyah wa iradatuka al-asbab ma'alikamatillahi iyaka fil tajrid ingkatan minal himmah. Nah ini ibadah bagus. Bahkan justru beliau di sini dikatakan kita memprioritaskan ibadah tanpa memperdulikan hak orang lain. Ini kita bagian dari nafsu. Nah, kan lucu kan, aneh kan. Kadang kita kan pokoknya ibadah kan gitu saja. Contohnya mungkin sederhana. Contoh misalnya, mohon maaf, mungkin kita sebagai mungkin guru atau pengajar kadang waktu zuhur masih sekolah. Contoh-contoh kecil. Waktu zuhur masih sekolah, anak kita ajar. Kadang mungkin ada sebagian guru, dia prioritas sholat. Utama kan kita sudah masuk waktu sholat. Kita tinggal siswa itu, kita sholat. Ini contoh saja, tidak menyalahkan atau tidak ini maksud dari kalam Al-Hikam atau Ibnu Athaillah. Dia meninggalkan sholat. Anak mungkin diberi tugas atau mungkin disuruh menunggu, dia kembali. Dan sholat dia, jamaah dia ini adalah bentuk dari nafsu, hanya keinginan nafsu dia, bukan murni ibadah. Ini sungguh hebat kalam beliau dari atau Ibnu Athaillah. Jadi dia sholat itu hanya semata-mata menurut hawa nafsu. Nah, kalau kita orang biasa, orang awam, ya kita kan bagus sholat tepat waktu. Tapi ternyata menurut beliau ini tidak bagus. Kita hanya terperdaya hawa nafsu. Karena apa? Kita punya tanggung jawab. Hak anak harus kita penuhi. Dia menuntut ilmu justru itu yang wajib. Nah, akhirnya kita mendahulukan ego kita. Kita sholat duluan, kita tinggal siswa itu. Setelah itu kita ngajar, baru mungkin setelah itu pulang sekolah. Nah ini contoh kecil
seperti itu. Bagus kan, tepat waktu bagus, jamaah bagus, tapi justru kita dikatakan jamaah kita, sholat zuhur kita adalah hanya menuruti hawa nafsu. Ini kadang dari situ kita mungkin tidak berpikir sejauh itu ya. Ya pokoknya sholat tepat waktu. Ya, kenapa? Ya itu memang ada benarnya, karena kita justru mengutamakan ego kita kan. Padahal kita sudah tahu di situ ada kewajiban kita yang harus kita penuhi, ada hak anak, ada hak siswa, ada hak murid, ada hak peserta didik. Kita juga terikat dengan institusi kan gitu, dengan sekolah, pendidik. Nah, akhirnya hal itu. Itu kalau menurut pandangan kita, kita pribadi ya sudah tepat, kita sholat tepat waktu. Nah, kalau kita nunda nanti jamaah sama siapa? Karena kita mungkin paham, yang kita pahami mungkin, nah ini tadi, pentingnya syariat ini harus berimbang dengan tasawuf kan seperti itu. Nah, kalau syariat kita utamakan seperti itu, ya itu tadi akhirnya menunjukkan seolah-olah seakan-akan kita sudah tepat, sudah benar. Nah, seperti itu. Makanya tadi kita kenapa ada tanda-tanda, ada rambu-rambu bagaimana kita meresapi diri kita, apakah karena nafsu itu pada dasarnya awalnya itu nafsu itu memang pinginnya, intinya nafsu itu mengajak pada perbuatan yang jelek, yang menentang syariat, yang menentang aturan-aturan agama. Tapi ternyata dikatakan dalam redaksi lain, ternyata nafsu itu juga bisa masuk dalam ini ibadah kita. Nah, itu yang paling penting, karena ibadah ini kan sangat-sangat samar, sangat-sangat susah untuk kita telaah, sangat kita pahami. Nah, ini yang paling penting. Jangan sampai kita dikatakan puasa menawan nafsu, seperti itu tadi saya contohkan kecil seperti itu. Nah, ini kita masih mengikuti hawa nafsu. Padahal real di lapangan kita sudah sholat, kita sudah duhuran jamaah tepat waktu. Bagus ya bagus. Kita membaca hadis afdhalus sholat awalil waqti, ada nafsu sholat. Nah, gitu. Terus mungkin sudah 44 menit. Ini sampai jam berapa? Ya, baik. Pak Salman. Ya. Baik, Pak Salman. Ini waktunya sisa 8 menit. Nah, jadi untuk materi kemungkinan kita stop dulu. Dan setelah ini nanti silakan kaum muslimi dan muslimat, para pemirsa dan para pendengar maupun yang menyaksikan acara ini bisa memberikan pertanyaan atas apa yang sudah disampaikan terkait materi tadi yang sangat luar biasa sekali penyampaiannya yang disampaikan oleh Bapak Abdul Salman Al-Farid, yaitu tentang masalah bagaimana kita sebagai manusia ini memanage hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Baiklah, sekali lagi kami mengundang kepada para jamaah kaum muslimin dan muslimat, para pendengar, para pemirsa yang menyaksikan tayangan pada sore hari yang penuh dengan keberkahan ini untuk memberikan pertanyaan. Dan tentunya dari semua pertanyaan nanti yang disampaikan, kita akan memilih dua pertanyaan yang bagus, yang baik, dan nanti akan mendapatkan hadiah berupa paket dari Telkomsel. Dan tayangan yang Bapak Ibu kaum muslimin saksikan pada kesempatan sore ini disponsori oleh Air Langga dan juga dari Telkomsel. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, sepertinya ini belum ada pertanyaan yang masuk Pak Salman dari apa yang ada sepertinya Pak Salman, tapi terhilang lagi. Baik, ini ada satu pertanyaan yang alhamdulillah sudah masuk Pak Salman. Baik, akan saya bacakan pertanyaannya dari Ibu Rohmah Sunset. Pertanyaannya dari Ibu Rohmah Sunset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Salman.
mohon bertanya bagaimana dengan menahan hawa nafsu dalam kehidupan. Keinginan yang belum tercapai yang tinggi ini apakah termasuk hawa nafsu yang harus dikendalikan? Terima kasih Pak Ustaz. Saya kira pertanyaannya cukup jelas Pak Salman ya. Silakan Pak Salman langsung saja bisa diberikan penjelasan tentang pertanyaan dari Ibu Rohmah tadi. Silakan Pak Salman. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam Ibu Rohmah. Terima kasih pertanyaan. Keinginan yang belum tercapai pasti seperti kita ini banyak kan keinginannya, punya mobil bagus, punya rumah dan sebagainya, macam-macam keinginannya sangat tinggi bahkan di luar kapasitas kita inginkan. Cuman ketika kita belum tercapai, kita bahas dari sisi yang kita kaji yaitu nafsu tadi. Ada kalanya nanti di sebagian yang disampaikan beliau Ibnu atau Al-Iskandari, ketika hajat kita tidak tersampaikan, nafsu apa yang perlu kita atur yaitu tadbir. Artinya apa? Yang kita kendalikan, kita jangan menuduh Allah, jangan kita husnudzon pada Allah. Artinya apa? Ketika kita sudah mencapai, biasanya kan gitu, kita pengin rumah, pengin mobil, ternyata tidak kesampaian, kita kecewa kan gitu. Bahkan mungkin kita melampiaskan doa, kita sudah doa seperti ini. Kita sudah munajat seperti ini, tapi tidak disampaikan, apa tidak kunjung juga terkabul hajat kita. Nah ini dalam nafsu itu, ya memang itu adalah bagian nafsu. Maksudnya apa? Di nafsu itu kita dituntut untuk ikut mengatur Allah. Bahwa kita sepakat semua urusan kita, semua kehidupan kita diatur Allah. Tapi nafsu kita protes. Kenapa Allah tidak pernah menuruti saya kan gitu? Nah akhirnya sisi qanaah kita hilang, sisi tawakal kita hilang. Dan mungkin kita menjadi kecewa, dan mungkin kita bisa sampai menjauhi rahmatnya Allah. Nah untuk bilang mungkin, ya mohon maaf, mungkin kita awalnya berdoa sungguh-sungguh ketika tidak tercapai hasil kita, mungkin kalau bahasa kita bisa bermutung ya, ngambek ya. Nah itu, ini berarti kita dikuasai nafsu lagi, berarti kita kan nafsu kita mengajak, kita mengatur Allah. Allah itu harus ikut kemauan kita, keinginan kita, kita pinginnya ini ya harus. Padahal dalam satu ayat disampaikan, belum tentu hal itu yang baik menurut kita, itu baik menurut Allah. Kita kan mungkin kadang sering dengar ayat itu. Tapi namanya hati, apalagi maaf, ketika berkaitan dengan materi keduniawian, kita sangat ingin, bahkan kita merasa sudah melakukan sholat duha, kemudian tahajud, kemudian apa ya, wirid yang mungkin dari amal-amalan, tapi tidak tercapai lah ini. Ya ini tetap harus kita kendalikan nafsu. Ketika kita muncul, pasti itu nanti muncul. Kenapa ya? Kok saya tetap miskin seperti ini? Kenapa ya? Kok saya melihat teman saya lebih enak dari saya dan sebagainya lah ini. Ini adalah nafsu. Caranya itu tadi, kita kendalikan, kita kembalikan pada ilahi robbi, pada Allah, bahwasanya memang ya sederhana, memang kita, porsi kita, keinginan kita hanya sampai yang dipenuhi, atau kita, ya intinya kita terima yang penting, makanya dikatakan lain sakartum lahazikan, ya intinya apa? Intinya ya kita syukuri apapun yang kita capai, ya kita syukuri. Yang sering nafsu itu bergejolak di situ. Oh, kita sudah mati-matian belajarnya, kita sudah kerjanya mati-matian, tapi kok ya gini-gini saja, nggak tercapai dan sebagainya. Nah itu sebenarnya nafsu tetap kita harus ikut kendalikan. Namun kadang habis ini, kadang kita ya tanpa kadang berpikir sejauh itu, ya mungkin karena kita belum mengenal siapa itu nafsu, kadang kita belum memahami nafsu itu bagaimana, lah. Akhirnya yang pasti ya keluh kesah, kecewa, kemudian mungkin bahkan emosi dengan sang pencipta, itu tanda nafsu ini mulai mengajak kita mengatur Allah, mengajak kita memaksa Allah untuk menuruti kemauan kita. Begitu. Ya. Oh, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Terima kasih penjelasan yang sungguh sangat luar biasa sekali dari Bapak Ustadz Abdul Salman Al-Farid. Baik, ini ada pertanyaan lagi Pak Ustadz dari Bapak Abdul Rozak. Pertanyaan beliau begini Pak, bagaimana cara mencegah hawa nafsu menghina orang agar kita tetap terjaga untuk berbuat kebaikan dan bisa menjadi manusia yang bertakwa? Baik,
Terima kasih Pak Abdul Rozak ya, Pak Abdul Rozak, terima kasih pertanyaannya. Ya, Pak Abdul Rozak. Bagaimana kita mencegah nafsu menghina orang? Nah ini sebenarnya sederhana. Jadi mungkin bagaimana kita cara mencegah nafsu menghina orang? Sebenarnya kita ketika nafsu menghina itu kita kembalikan pada diri kita. Sederhananya seperti itu. Kita mengendalikan dengan mengembalikan pada diri kita. Artinya apa? Artinya kita ketika dihina orang pasti kita akan marah, jengkel dan sebagainya. Namun seringnya nafsu ini dilepas dari kendali kita. Makanya pentingnya kita bisa mengontrol nafsu yaitu tadi dengan minimal dengan evaluasi muhasabah. Ternyata ketika saya diperlakukan orang seperti ini, dihina, ini yang tidak enak, tidak menyenangkan, tidak suka saya mungkin emosi yang ada lah. Tapi kita justru melakukan hal itu pada orang lain. Berarti kita tunduk pada nafsu kita untuk melakukan hal yang seperti itu. Padahal kita sudah dapat contoh dari orang lain. Kita kan nggak mungkin dalam kehidupan kita nggak pernah dihina orang, mungkin dicemooh orang atau mungkin dimarahi orang dan sebagainya. Tapi kita melakukan nafsu yang sama dengan orang yang melakukan pada kita kan. Nah, kalau kita tidak ingin mengendalikan nafsu seperti itu ya sama, kita sama pelaku dengan orang yang pernah menghina kita kan. Ya, intinya tadi kita kembalikan pada diri kita bahwasanya itu adalah bentuk perintah nafsu dan ya kita tetap memikirkan seperti itu ketika kita menghina orang lain otomatis orang lain ini dampaknya seperti apa dan bagaimana. Makanya kalau kita kadang sering mendengar kalau nggak mau dicubit orang ya jangan mencubit, ini sebenarnya hakikat nafsu seperti itu. Tapi karena apa? Karena ya itu tadi Imam Ghazali mengatakan nafsu ini sungguh sangat besar. Nah ini seperti itu, ketika kita lepas kendali kita dengan mudah kita menghibur orang dengan mudah ini karena itu tadi kita ternyata masih kalah dengan nafsu kita. Mungkin itu saja Pak. Ya baik, Alhamdulillah, terima kasih penjelasan yang luar biasa sekali dari Bapak Ustadz Abdul Salman. Dan ini terakhir, kayaknya Pak Ustadz, ada satu lagi pertanyaan dari Ibu Eni, masih tentang materi yang Pak Salman hari ini sampaikan. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya ingin bertanya bagaimana cara kita memanage, mengelola hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Mohon penjelasannya. Baik, waalaikumsalam. Silakan, Ibu Mustina ya. Ya, waalaikumsalam Ibu Mustina. Bertanya bagaimana kita memanage hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Nah, kalau kita, ya tadi, kalau makanya saya contohkan analoginya tadi dengan mobil, itu sebenarnya nafsu itu fitrah sudah melekat pada diri kita, dan secara fitrah nafsu itu pasti mengajak kita kebaikan. Nah, kita bagaimana kita memanage masing-masing orang ini punya cara dan pribadi masing-masing. Ya, minimal dengan membiasakan kalau kita tidak bisa membahas tentang nafsu dalam kebaikan tadi kan sudah mungkin saya singgung tidak nafsu ini tidak hanya mengajak pada keburukan tapi hal kebaikan ini bisa nanti juga diselimuti hawa nafsu. Namun minimal dalam keburukan kita kan sebenarnya kan kalau memang mampu ya kita kan punya akal. Kita mungkin mau menghina seperti tadi menghina orang, kita berpikir dua kali bagaimana rasanya ketika dihina, kemudian kita digibah, diomongkan orang lain kejelekan kita dan sebagainya. Kita pun seandainya diperlakukan seperti itu pasti kita kan seperti itu karena nafsu kita itu sama dengan mereka kan. Jadi ketika nafsu itu keluar dari masing-masing orang ya, maka dari itu kita mengendalikannya satu dengan akal, yang kedua otomatis dengan jalan takarub ila Allah. Artinya apa ya takarul Allah itu ya kita banyak-banyak berpikir kemudian membahas kajian-kajian tentang apa itu nafsu, bagaimana itu nafsu, karena mungkin kita selama ini kan tidak tahu, oh ternyata ini adalah kemauan dari hawa nafsu, saya kira ini setan atau mungkin saya kira ini hanya emosi emosi pribadi saya kan gitu kan, ini ternyata karakter saya, memang saya ini orang temperamental, kadang kan gitu, ternyata nafsu itu tidak memandang karakter, tidak memandang personalnya, tapi itu memang sudah fitrah yang melekat pada diri kita. Mungkin itu saja, Pak Alhamdulillah. Ya,
Baik, alhamdulillah wa syukurillah. Demikianlah tadi penjelasan yang sungguh sangat luar biasa sekali yang disampaikan oleh Bapak Abdul Salman Al-Farid SPDI, yang mana beliau sudah cukup panjang lebar dan penuh penjelasan. Materi yang disampaikan sungguh sangat luar biasa sekali pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan pada kesempatan hari ini, di hari yang penuh dengan keberkahan ini, bisa kita amalkan, dan yang terpenting adalah bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ucapan terima kasih yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tentunya dari para pemirsa, para hadirin, dan para jemaah yang sudah memberikan pertanyaan pada hari ini. Yang pertama adalah Ibu Rohmah, kemudian Bapak Mushari Ihsan, kemudian Bapak Abdul Razak, dan yang terakhir Ibu Eni. Dan baik, yang terakhir mungkin Bapak Salman bisa memberikan kesimpulan dari materi yang sudah Pak Salman sampaikan pada sore hari ini, dan setelah itu nanti silakan Pak Salman memilih langsung dari beberapa jemaah tadi yang sudah memberikan pertanyaan. Ada dua, silakan Pak Salman nanti pilih pertanyaan yang terbaik dari tiga orang penanya tadi. Baik, waktu saya beri 2 menit Pak Salman untuk memberikan kesimpulan dari materi yang Bapak sampaikan sore. Silakan Pak Salman. Baik, terima kasih Pak Hamdan. Sebagai penutup saja, jadi inti dari yang bisa saya sampaikan, ya kita memang harus, penting sekali dalam kehidupan ini waspada dengan yang namanya nafsu, karena nafsu ini bisa melalui dua pintu. Ini kesimpulannya saja. Yang jelek, keburukan itu pasti mudah kita amati, pasti kita pahami. Namun yang baik ini justru yang susah, yang paling sulit. Itu yang perlu saya simpulkan dari awal hingga akhir. Karena mungkin sebagian dari teman kita mungkin baru mendengar istilah-istilah seperti ini. Karena belum tentu kita proses kebaikan tiap hari, ternyata di situ masih disebut nafsu. Ya apa ya, ibadah kita nilainya berkurang daripada kesempurnaan, kan gitu. Nah, maka dari itu sebagai penutup, kita masih ingat dengan yang sering kita sebut-sebut hasibu kebelan itu hasabu, itu penting sekali. Evaluasi, koreksi diri itu sangat penting. Bahkan kita koreksi saja masih terulang-terulang lagi, apalagi yang tidak dikoreksi sama sekali. Kita bisa intent koreksi misalnya satu hari apa saja yang pernah kita perbuat dan lakukan. Kalau tidak bisa satu hari, dua hari, tiga hari, empat hari, bahkan seminggu sekali untuk pribadi kita. Nah, ini sangat susah memang. Dan ketika kita sudah koreksi evaluasi hasibu tadi, muhasabah, ini pun kadang untuk memperbaiki ini lebih susah lagi yang seperti itu. Tapi kita tetap sebagai manusia berikhtiar dan berdoa, semuanya adalah la haula wala quwata illa billah, murni hanya kekuatan pertolongan hanya dari Allah. Mungkin itu saja Pak Ujian, kurang lebih dari maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi yang penanya tadi yang Bu Rohma ya tadi. Ya, Ibu Rohma, kemudian Bapak Abdul Razak, dan yang terakhir Ibu Eni. Silakan mungkin Pak Salman memilih dari tiga penanya. Mungkin dari yang pertama tadi, Bu Rohma dan Ibu Eni Pardina, Pak Anzan mungkin. Oh iya Pak, baik, terima kasih Pak Salman. Alhamdulillah demikianlah tadi uraian hikmah dan mau'idzatil hasanah dari guru kita Al-Mukarram wal-Muhtaram Bapak Abdul Salman Al-Farid SPDI, yang mana beliau telah banyak sekali menyampaikan hikmah kepada kita semua. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan pada kesempatan sore hari di bulan yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini bisa kita ambil hikmahnya, kita amalkan ilmunya, dan tentunya kita bisa praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Saya sebagai moderator pada kesempatan sore hari ini memohon maaf. Jazakumullah ahsanul jazak. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Narasumber, Bapak Salman Al-Farid. Kemudian tak lupa juga saya mengucapkan ribuan terima kasih jazakumullah kepada segenap pengurus APKS PGRI Provinsi Kaltim, dan juga ucapan terima kasih dengan juga kepada Erlangga dan juga Telkomsel yang sudah memberikan kontribusinya pada sore hari ini. Saya tutup. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.